And inhale. Ah, sedap bau apa? Lasagna, your favorite. Sedap ya. Satu ya? What? Kenapa tak buat 4-5 tak cukup ni? Azman, darling. Yes. Boleh saya tanya sesuatu? Kan. Boleh tak kita buka puasa kat rumah? Sendiri, just us, satu family? Oh. Ya. 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 Kenapa ya? Sebab kita tak pernah buka puasa kat rumah kita sendiri. Sekalipun tak pernah. Sejak saya kahwin dengan Azman ni, kita tak pernah buka puasa kat rumah. Not once, percaya tak? Complaining again. Darling, kita akan buka di rumah mak atau di hotel. Sebab nak belanja klien atau belanja staff. Tapi rumah sendiri, tak pernah. Bukan, sebenarnya mak ni jenis yang memang tak boleh dan tak pernah buka kat tempat lain selain daripada rumah dia. Dekat kedai tak boleh, kat rumah orang pun dia tak suka. Sebab alasannya surau dekat. Senang nak terawih, dia boleh jalan kaki je. Sebab tu best buka kat rumah mak ni. Bukan itu aja. Sebab lepas terawih, dia orang boleh main bunga api macam-macam lah. Iyalah, rumah mak tu besar jadi senang nak buat macam-macam. Dan guarantee lepas terawih mesti ada something, bubur ke apa ke. Sahur je kat rumah sendiri. Well, mak suka masak macam-macam. Dia akan masak macam-macam setiap hari. Tapi yang paling penting, yang akan selit, yang wajib ada setiap hari ialah asam pedas ikan panggang. Kita orang adik-beradik akan makan semua benda, tapi last sekali semua orang akan cari juga asam pedas ikan panggang. Baik. Orang Johor. Biasalah. Orang Johor. Iya ke? Ya. Cuba you fikir balik. Yang masa you masak singkang tak jadi tu? Itu sebab I ganti puasa. I kan perempuan, I kena ingat pasal benda macam tu. Bukannya tak boleh. Tapi... Can you turn down the volume, please? Yes, I am. Selagi mak hidup ni, kita memang kena buka kat rumah dia lah. Setiap tahun macam tu. Jadi, you tak suka cara I masak? No. Apa you ni? Dah jadi tradisi kita. Memang kita buka setiap tahun kat rumah mak. Setiap hari. Belum puasa. So, kita buat tradisi sendiri? What's wrong with that? Tunggulah budak-budak besar sikit. Kita buatlah tradisi kita sendiri. Dah ada anak cucu cicit sendiri nanti. Darling, kalau nak tunggu dia orang besar, nanti lambat kita nak buat tradisi sendiri. I nak kalau boleh, Om dengan Sal ingat. Ingat bila dia orang buka puasa dengan kita, bukan dengan nenek sahaja. Nanti bila dia orang bercucu, dia orang fikir pasal nak pergi rumah Noyang aja. Moyang. Noyang tu loyang yang buat kuih tu. Moyang then, okay? Masa tu mak mungkin tak larat lagi and then nobody nak datang rumah kita. You nak macam tu? You call Liz dia cakap mak si. Me? Yes. Call awal, nanti kan dia dah masak lebih kan, baby lawan tu. Fine. I call. Yes, please. Hello? Hello? Mak, Nikki ni. Nasib baik kau call, okay? Kenapa? Tolong belikan mak minyak sapi. Minyak sapi? Ghee, you know. For my suji. Yes, Ma. I know ghee. Okay, no problem. 4 tin cukuplah. Kau call ni kenapa? Well, Keiko, kenapa? Well, Keiko nak tanya kalau... Kalau apa tu? Kalau... Kalau... Kalau Kay boleh dapat resipi bingkai udang ubi? Alah Kay, kau datang sini. Biar aku ajar. Okey, Mak. Jangan lupa bawa GHEE. Yes, Mak. 4 tin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mak. Tak jadi ke? Hai, seksi juga Arab belum puasa ni. Stupid, stupid, stupid. Kung, 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 kung.
masa saya muda-muda dulu, time bulan puasa ni lah mak saya dan adik-beradik saya rewang buat kuih raya. Kami buat batang buruk, rempeyek, krepek, kuih tat, biskut suji, biskut makmur, putu kacang, dodol, sekurang-kurangnya 12 bangsa kuih. Agaknya bosan masa bulan puasa tu. Itu sebablah orang dulu gunakan masa buat kuih raya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Hai. Baru balik ke? Haa. Dah kata nak tunggu buat sama-sama. Sudah. Hai, Zobor tadi aku tunggu. Dah naik penat aku duduk atas tunggu ni tau. Acun tadi memang nak beri awal, Mak. Tapi bos tak kasih pula Acun beri awal. Tak apalah, ambillah. Acun tolong Mak, eh. Tak payah. Dah nak habis lah pun. Dah. Ni semua dah siap dah ni? Dah. Okeylah. Tak buat macam ni. Eh, basuh kuali ni. Aku nak sepanjang asam. Tengok ni, hapikan sikit ni. Aku nak sepanjang asam ni. Tengok tu, patut basuh kuali tu. Sekarang nak harap 12 bangsa kuih, jangan mimpilah. Yalah kan? Sekarang ni tak macam dulu. Semuanya sibuk. Sekarang ni kami buat 3 bangsa kuih. Rempeyek, krepek pisang dengan biskut suji. Biskut suji saya memang paling sedap kat area Johor ni. Mak Mo ni kasih 10 lah, 10 balang. 10 balang. Memang balang ni besar-besar ni je. Ada lagi besar kalau jual nak. Oh, ada? Ada. Ah, tak apalah, kasih besar ni dulu. 10 balang. 10. 10 tat. Tat nenas. Tat nenas kasih 10 balang dulu lah. 10 balang. Kami belanja setiap tahun untuk beli kuih raya dalam 1,000 jugalah. Betul tak, Bang? Betul. Dan untuk raya tahun ni, insyaAllah lah, belanja mungkin akan kurang sikit. InsyaAllah. Saya memang tak ada masa nak buat kuih raya. Busy dengan budak-budak, dengan kerja. Memang tak ada masa lah. Tak suka sangat pasal bila bab basuh dulang je memang jatuh dekat saya. Lepas tu kena tunggu lama, ganti-ganti kuih, masuk keluar oven. Ish, memang penat lah. Dulu tat, muruku, baulu, tumpi, putu kacang, semua buat. Tapi bila saya dah kerja, saya dah tak buat kuih raya lagi. Mak pun dah tak buat kuih raya sangat. Lepas tu, mak pun suka juga pasal dia dapat buat ibadah lebih. Betul tak, Bang? Betul. Betul. Batang buruk tak nak? Abang saya dah beli. Dah beli? Apalah. Ambil lain lah, Jo. Kenapa? Suji ni pun sedap. Ni best seller ni. Confirm sedap, eh? Confirm sedap. Rasa lemak-lemak dia tu. Ya, yeah, number one. Yeah. Bolehlah kasih 10 balang yang besar-besar. 10 balang besar-besar. Besar-besar. Okey. Ah, air! Sedikit, sedikit! Oi! Kek, jangan bagi air dulu. Biarkan dulu. Dan cepat dulu kan. Tergigit cili, Pak. Nah. Tadi ada orang jual mecun kat ofis. Kata? Tidak, boleh stop dia tahan. Lagi, macam lagi. Ada padi, ada apa kita main kecil, tanah kelat. Tanah kelat. Mecun. Bola. Bola tu ada. Banyak mengapi pun tahan tak? Aku okey. Aku okey, tapi kita main cash je. Kau beli kita tak? Alam RM10 je, nombor bosan pun. Banyak. Tapi Alam, Alam beli mecun untuk budak lah. Yang kecil, sparkle tu. Di brosil lah, bawa balik. Boleh. Nanti pakai apa? Alan, sekarang ni hati-hati sikit lah. Kawan dia baru lepas kena tangkap kat Madinah sebab pemain bunga api. Ya, sekarang boleh. Rajin tu buat rodaan kawasan perumahan. Senarai benda-benda yang saya tak takut dalam dunia ni, contohnya seperti ular, beruang, apa ni, biawak, cicak, rimau. Semua binatang-binatang yang bertaring ataupun tempat tinggi, itu semua saya tak takut. Dan untuk benda yang saya takut pula yang boleh dikonsider sebagai tahap fobia, contohnya seperti, jangan gelap pula saya sebut, api belita, bunga api dan mercun. Abang Kamal takut api pasal Abang Kamal pernah kena mercun masa dia kecil. Abang Kamal merokok pun tak.
Tahu tak? Tahu Merchant Moon Travellers yang saya pergi kejar lah masa Merchant tu naik ke langit kan. Pergi kejar, tiba-tiba Merchant tu U-turn menuju balik ke arah saya. Saya pun kelang kabut lari. Merchant tu dah dekat sampai, pom, meletup kena muka. Pekat lah dalam seminggu. Tak dengar apa-apa. Muka ni habis luka. Saya rasa trauma lah untuk semua hidup. Sekarang ni apa jenis bentuk bunga api ke, Merchant ke, semua bagamafobia. Pelita pun. Oh, pelita tu fobia sebab ingat ke peristiwa meletup, apa ni, Merchant meletup tu lah. Sebab tu sekarang ni kita orang pakai lampu elektrik je. Yang color-color tu. Kalau Merchant logik lah. Takkan bunga api pun kena ni? Bunga api Merchant kalau nak kena-kena juga. Betul lah tu. Katakan tak pasal-pasal satu keluarga kena. Hei, hei, hei. Takkanlah tak boleh main Merchant kot. Boleh. Relax lah. Bukanlah sekarang senang tak makan. Kalau lepas terawih kita main lah. Tapi kena main diam-diam eh. Okey. Mak. Kuraya, semua tu dah beli tau. So, kau tak nak beli lagi, beli lebih lah. Kau dah beli semua lah. Ada tak semprek, biskut Mazola. Yes. Good. Korang yang lupa pula. Rasa aku nak buat biskut Suji. Okey, Mak. Ini untuk perempuan ni je lah. Oh, ya ke? Bisa, Mak. Pancur bol lah kot. Boleh. Tapi pagi besok Acar ada tuition dengan budak-budak lah, Mak. Pertama ni lah kot. Jelah. Ya, Mak, sebenarnya, Kay dengan Azman, well, kita ada, darling. Oh, ya. Ada makan kat luar. Ya. Yeah. Ada hal apa tu? Tak ada, budak-budak kerja, belanja. Ya. Tak apalah kalau ada macam tu. Sorry lah, Mak. Memang Kay nak tolong Mak, tapi Kay terpaksa ikut Azman sebab dia suruh kita ikut dia. You know, husband and wife, that kind of thing. Tapi, no, but Mak masak asam pedas yang sedap, Kay punya favourite. Mungkin Mak boleh tinggalkan sikit untuk Kay. And then, lepas tu, selepas Kay habis makan, ya, Azman datang sini ke? Atau mungkin kalau tak jadi ke, Kay telefon Mak, okay? It's all right. It's all right. Yalah. Yeah. Abang Kamal akan pura-pura dia asma. Masalahnya, dia tak nak mengaku, dia takut. Kalau dia mengaku, tak adalah sialan dengan Abang Ahmad mainkan dia. Masalahnya lagi, bila kita tanya, dia berlagak macho. Makan diri sendirilah jawabnya. Sepanjang perkahwinan kami 6 tahun ni, tak ada siapa pun tahu rahsia saya yang saya takut dan fobia pada bunga api yang mercun. Diorang semua ingat saya asma. Ni anak jangan. Main kat sana ni ya. Ya baba batuk kaki, keluar gigi ni ya. Keluar gigi. What the fuck? Semua buat kemari. Eh, Fatih. Eh. Apa lah? Apa? Pokok je lah. Abang. Abang okey ke? Tak apa. Abang okey. Abang Alan ni dah fobia. Ha? Fobia dengan api, pelita, mengecoh apa-apa je lah yang berkaitan dengan api. Alah, itu. Apa tu? Bang? Bang? Meraja eh.
Bang. Buat apa jual begitu dia orang? Begitu apa? Okey. Jadi abang memang nak tipu dia oranglah. Nak cakap ya abang tu ada sakit lelah. Tapi perlu ke jual begitu dia orang? You make me look like I'm such a loser lah. Abang kan pernah kau pun kan. So okeylah kalau abang tak dapat jual orang pun. Kira baguslah tu. Habis tu 50 tahun yang akan datang bila dia orang semua main bunga api kat luar. Abang duduk dalam rumah, duduk gentil kuis uji tu. Gentil. Tu ajalah kerjanya. Okey. So, jadi sekarang ni, abang sanggutlah tipu diorang. Cakap abang tu ada lelah. Daripada beritahu diorang yang abang tu tiap-tiap malam tidur, mengigau, kena tembak mercun. Abang ni... Susah cakap dengan orang tak faham. Apa pula susah? Abang diorang tak kisahlah, abang. Abang Jo kenallah abang Jua. Tak apa, Jua. Kita tengok. Excuse me, madam. Semua orang bangun ni. Sayang. You tahu tak, you sangat-sangat tak cool ni. I dah cuba tolong you tau. Eh, tapi you cakap kita keluar makan. Ada hal company. Sepatutnya you kena cakap dengan mak that kita buka puasa kat rumah. Because what's going to happen kalau dia tiba-tiba masuk nampak kita tengah makan kat rumah? You ingat mak busybody macam tu ke? Ha? Dia ada masa nak intik-intik kita masa kita buka puasa. Eh, masa tu dia pun buka puasa tau. You. Oh, kenapa I tak cool tadi? Bodoh tau. Telefon bunyi. Siapa telefon? Siapa? Assalamualaikum, Mak. Jua, kau datang tak ni? Mak, sorilah Mak. Iskandar ni meragamlah pula, Mak. Sayang. Mak, nanti nak dekat buka nanti teh datang eh. Eh, Mak eh? Yalah. Iskandar tak meragam pun. Saya tak rasa bersalah langsung pasal saya dah beli kuih banyak-banyak. Macam Adibah langsung tak ada sumbangkan apa-apa. Jadi, dioranglah yang kena buat suji tu. Hello? Ah, Mak. Kay baru nak call tadi. Acara kau tu jadi ke tak? Apa dia? Oh, acara. Tak. Kalau macam tu kau datanglah sini. Okey, Mak. Jangan lambat.
Aku tunggu kau. Ya, Mak. Cepat sikit, ya. Kenapa tak boleh cakap no, no kan? No, senang. No, N-O. Apa susahnya? You have to think, yes, Ma. Can, Ma. No problem, Ma. Done. Buang masa macam ni. Stupid. Duh! Adiba, seorang pun tak datang. Dahlah Adiba duduk rumah tu. Just because I ni seorang in-law, dia orang suka bully I, tahu tak? And dahlah I ni bangsa yang susah nak cakap no. I can't say no! Ah! Oh, nak duduk TV? Okay. Abang pun. Okay. Nampak ni tuan-tuan bangka ni mengapi. Sorry, Mat. Ya, asap banyak ni masuk dalam. Ah. Tak apa, sorry, Mat. Tak ada kita orang. Tanya lah, memang curi di belakang. Ah, kan, kan? Tak apa, it's okay. Ah, suka lah. Mana curi di? Ambil lah. Ambil sini, sini ada, sini ada. Sob sebab naik. Jangan ambil dekat dengan ayah teh. Main jauh sikit. Asal. Kali. Abang teh okey ke? Abang okey. Betul tak? Betul tak apa? Ye. Join. Eh tak apalah, abang teh duduk sini lah. Tak apa, bahayalah. Eh tak apa, relax je tak apa. Duduk eh. Betul tak apa-apa? Seperti yang saya jangkakan. Seperti mana lelaki-lelaki yang cuba melindungi seseorang daripada bahaya, saya ni diketepikan. Dan lebih teruk lagi, mereka semua layan saya dengan baik. Layan saya macam saya ni awet. Thank you.
kawan-kawan semua sudah datang. Ya, Mang Aratang. Just because I ni menantu Mak Saleh Celup, I tak boleh cakap apa-apa. I kena ikut aja. Especially dengan Azman sebab kita kahwin tanpa restu mak dia. So, kerana tak ada restu mak dia, saya every day, setiap hari, sepanjang umur saya, sampai saya mati, saya kena dapatkan restu mak dia. Right? Adik-adik saya akan ambil kesempatanlah. Sebab dia memang tahu Kay akan buat apa saja untuk menang hati Mak. Jadi dia orang kalau dia orang tak ada, dia orang tak kisah sebab dia orang tahu Kay akan sentiasa ada untuk selamatkan semua keadaan. That's my wife. I'm saying good things about you, darling. Thank you, darling. You're welcome. Pak, fresh ke ikan panggang ni? Mana pernah aku masak ikan tak fresh? Tadi, orang goreng peyek. Benda pecik minyak hampir-hampir masuk mata dia. Adatlah. Budak-budak kalau buat kerja orang tua kan, mesti kena cedera ke luka ke.
rempik. Nak rasa. Crunchy betul rempik aku kali ni. Kerup kerak bila masuk mulut. Ayah, rasalah ayah. Yang tu saya goreng. Oh ya. Dah selesai cuci tangan Wan kat sini? Ha? Ayah gurau lah. Oh, ayah ni kan. Kawan Alan kat ofis ni dia takut dengan tarian singa. Lepas tu? Jadi lepas tu dia pergi jumpa pakar sakit jiwa. Itu baik lah. Lepas tu? Lepas tu, sekarang ni dia jadi kaki singa. Bukan pakar sakit jiwa ni yang boleh buka orang tu? Hipnosis tu. Ay, mahal tu. Itu semua kena bayar banyak. Pak, kau buang-buang duit. Nanti abang cari ustaz. Dia pakai air je. Ya ke? Macam ni tau. Kita kena main jauh-jauh sikit. Bahaya ni. Tak ada klub apa semua macam-macam ada ni. Tak apalah, jangan risau. Abang Teh nak tengok ni lah. Teh, kau duduk sini ya? Tak apa. Tak apa, Abang Teh. Alan jaga ni lah. Okey? Abang Teh bahaya ni. Kau sakit jantung susah nanti. Tak apa. Abang Teh duduk sini yang elok. Kan kita datang balik. Kita main dekat tu je. Tak ada jauh sangat. Duduk sini, duduk sini. Abang Teh, tak apa. Jual ni beli kuih banyak-banyak pasal Jo nak elak daripada buat kuih. Dia buat Jo ni macam anak dahka. Macam dia tu menantu lho. Baik sangat. Kita tak datang tadi pasal kita nak elak, pasal kita ada risau. Takkanlah Jo ni nak kata tadi simak tu. All in your mind. Kalau Jo boleh tolong, Jo tolonglah. Tapi ya, Man. Macam mancis je. Dah takut pasal benda tu. It's all in the mind. Why worry so much? Ha? Apa risau sangat? Bermain dengan akal? Akal bermain. Ha? Bang, relax lah. Bro, abang nak relax macam mana? Ha? Diorang? Aduh. Diorang semua layan abang macam abang ni awet ke tak? Mana ada. Abang tu je yang fikir negatif. Ada yang jual pergi tak beritahu dia orang tu apa pasal? Abang dah jatuh mengelupu atas lantai, abang ingat dia orang akan layan abang lain ke walaupun jual tak begitu dia orang? Jual. Benda lah tu pok-pok tu kuat bunyi dia meletup dekat dia dengan abang dekat sini tu. Mana jantung abang tak gugur? Nak takut sangat. Tamal tak takutlah. Ini semua mainan akal. Aku boleh tawan ke ketukannya. Bunga api apa sangat. Boleh tawan. Okey? Tawan. Jual. Abang akan tawan ketakutan abang ni. Bunga api tu bukannya besar sangat. Kecil je. Jatuh ke lantai, abang pijak-pijak, padamlah dia. Betul tak? Abang tak nak abang Long, abang Ngah dan semua orang pandang abang ni macam abang ni apa ni? Lembik. Jual kena tolong abang. Mulut tu basuhlah dulu.
pengabdian. Jom. Okey, bang. Abang pegang hujung ni je. Lepas tu api tu akan sampai sini je. Lepas tu kalau terkena pun abang akan rasa macam semut gigit je. Nah. Oh, sekejap. Abang-abang boleh, bang. You can do it. Nah. Sekejaplah. Orang tengah kumpul semangat ni. Besi tu tak panas. Abang, cepatlah. Tak panas. Nah, cepatlah. Nantilah. Abang, cepatlah. Janganlah dekat sangat. Habis. Janganlah dekat sangat. Abang cepat habis ni. Tak nak lah. Tak payah. Alah, abang ni. Jaga sikit benda tu panas tu kan. Alah, abang bukannya panjang pun. Takat ni je. Bang, dia dah cerita tak kat abang pasal Kak Ngah? Dah 4 kali dah. Kak Ngah tu kenapa? Dia ingat dia tu baik sangat. Come on lah. Dia pun selalu datang lambat pun. Jua pun selalu cover dia terlambat tau. Itulah. Apa hak dia nak cakap yang dia tu lagi bagus daripada anak mak sendiri? Sakit hati. Itulah. Abang ni duk tular apa? Jua. Mak Jua tu happy bila buat kuih ramai-ramai. Bukan senang nak jadi menantu. Kena banyak bertolak ansur, kena banyak mengalah. Lagi pula kalau kahwin dengan orang yang sememangnya rapat adik-beradiknya. Mak dan ayah Abang Kamal bercerai masa Abang Kamal 10 tahun. Abang Kamal ada dua adik-beradik, dia dengan adik lelaki dia. Tapi diorang baik gitu-gitu je lah. Masa Abang Kamal 15 tahun, mak Abang Kamal pula meninggal. Nenek dia yang jaga dia dengan adik lelaki dia. Tapi masa Abang Kamal belajar dekat US, nenek Abang Kamal pula meninggal. Kalau nak kira betul-betul Abang Kamal ni, aduh, kira sebatang kara lah. Bukan, dua batang kara. Kalau nak campur sekali dia dengan adik lelaki dia. Terima kasih, bang. Untuk apa? Dia rasa dia tahu kot kenapa Kak Ngah macam tu. Ha? Dia tahu abang usaha sangat nak join dengan abang Jua. Bukannya senang kan? Tapi usaha tu sweet lah. Dia tahu tak abang Jua semua brutal. Ni. Dia brutal tak? Ini yang paling brutal sekali ni dalam keluarga Iskandar. Ini yang paling brutal sekali. Ini yang paling brutal abang sekali. Abang brutal apa? Ini brutal. Hello. Kak Ngah, Jua ni. Yeah, I know. Kak Ngah. Jua nak minta maaf. Kenapa? Jua nak terima kasihlah pasal Kak Ngah cuba ambil hati mak. Lepas tu Kak Ngah cuba cover Jua. Oh, it's okay, Jua. Kakak pun minta maaf sebab kakak marah Jua kan? Tak apa, memang patut Jua kena marah pun. Anyway, Kak Ngah ada cakap Kak Ngah nak masak kat rumah hari ni. Ya. Yeah. Tak apalah. Kalau macam tu Kak Ngah masak aje. Nanti Jua cover Kak Ngah kat rumah mak. Really? Thank you, Jua. Okey. Okeylah Kak Ngah. Tak apalah, Jua nak siap nak pergi rumah mak. Okey, assalamualaikum. Salam. Wow. Nia. Jom, siap-siap. Pergi rumah Tok Wan. Tengah-tengah masak tu, saya terfikir, what's the point of making a tradition kalau makan sendiri-sendiri aja? Betul kata Azman tu. Tradisi tu bila-bila saja kita boleh buat.
Tapi tradisi yang lama tu, that's the one. Percayalah. Lama kucing. Baik.